Petang tanggal 17 Januari 2008 adalah tarikh yang tidak akan dilupakan oleh Damia Hanam. Pada tarikh tersebut, novel kecil molek Alf 21 itu diraikan dalam majlis pelancaran 5 novel Damia Hanam. Majlis yang gilang-gemilang itu diadakan di Dewan Laman Puteri Hotel Singgasana Petaling Jaya, Selangor. Dengan dada yang berdebar, beliau menyaksikan sendiri pelakon wanita terbaik 2007 itu, aktris Vanida Imran memotong riban yang kemudiannya menyelahkan foto beliau bersama kelima-lima novelnya. Majlis yang penuh gilang-gemilang itu turut dihadiri oleh ahli keluarga, para peminat Damia Hanam, Alaf 21 FC, ejen-ejen pengedar buku serta media elektronik seperti Berita RTM, Wanita Hari Ini, Malaysia Hari Ini, Melodi, Berita TV3, Bernama TV, Astro Awani dan ramai lagi. Tidak ketinggalan teman-teman wartawan dari Akhbar Sinar Harian dari Kumpulan Karang Kraf. Pengurus Besar Alaf 21, Encik Nordin Muhammad dalam ucapannya turut merasa kagum dengan kebolehan penulis ini. Walaupun Damia berkelayakan dalam bidang perakaunan, kemahiran beliau dalam bidang penulisan fiksyen amat membanggakan. Vanida Imran dalam memberi komennya berkata, walaupun karya-karya Damia Hanam bertemakan cinta, ia mempunyai mesej yang tersirat, teladan dan pengajaran untuk dikongsi bersama. Beliau juga berbangga dengan Damia kerana usia yang semuda ini, Damia Hanam telah membuktikan dirinya sebagai novelis yang prolifik. Tanpa ragu, lelaki ini yang selalu memuja hanya dirimu yang bertahan. Alaf 21 merakamkan jutaan tahniah buat Damia Hanam, novelis prolifik Alaf 21.